Upgrade sikit dengan kamera kita yang baru. Nampak cantik kan? Ha, nampak HD 60 frame per second, 4K. Okay, Azman dekat KL2 ni, Azman akan pergi ke Yogyakarta selama 1 minggu untuk sambung shooting kat sana drama Arjuna Cinta Kesha bersama dengan beberapa orang lagi, artis perempuan iaitu Lina dekat depan sana. Nampak dan Stasion belum sampai lagi. Jadi bagi korang semua, jangan lupa untuk subscribe, share video ni, dan lepas ni Azman akan sambung buat vlog yang seterusnya. Kita akan pergi dekat immigration dan juga terus ke flight dan kita akan ke Jogja. Nantikan. Sekarang kita dah nak masuk ke tempat pemeriksaan custom. Azman baru saja lepas pemeriksaan immigration. Saya rasa sangat lega sekali sebab Azman dapat lepas ke luar negara. Sebab ada setengah orang dia memang tak dapat lepas ke luar negara, okay? Mesti ada sebab. Jadi jom ikut Azman. Masuk dalam, cepat. Biasanya kalau naik pesawat ni, abang dah ready dengan abang punya headphone. Ha, nak dengar lagu. Tapi pasport tu jangan lupa. Jangan letak merata. Simpan elok sikit. Okeylah. Abang dah nak kena rehat dulu. Sebab kejap lagi dalam pesawat ni pun ada shoot juga sikit. Jumpa lagi. Nak tidur kejap. Alhamdulillah, sampai juga abang di Adi Subcipto International Airport, Yogyakarta. Tapi abang kena shoot sikit scene dekat airport ni. Ha. Ya, sepilah jalan dulu. Tepi sikit. Orang nak shoot ni, ha, kat sinilah sibuk nak ambil gambar dan ambil video lah. Ha, so macam biasalah, kita kena tunjuk pasport dan segala dokumen dekat immigration. Lepas tu barulah kita boleh masuk. Makasih ya pak. Okey, sekarang kita nak pergi ambil beg dulu. Lepas tu, uish, ramai juga orang ni. Jenuh ni nak tunggu ni.
Tak apalah. So, kita jumpa dekat luar je nanti. Okay? Jakarta dah sampai pun. So jangan terkejut sebab apa Azman dah tukar baju macam ni. Sebab tadi dalam kapal terbang Azman ada 2-3 scene montaj dan sekarang baru saja touchdown dekat Jog Jakarta. Azman rasa tak sabar sangat nak perform untuk besok sampai seminggu dekat sini. Dan insyaAllah nanti Azman akan bawa korang semua. Kalau ada peluang Azman akan bawa, nanti kita akan pergi ke tempat-tempat yang best untuk di apa cakap, di visit tempat wisata yang paling best dekat Jakarta. InsyaAllah Azman akan cuba cari ruang dan masa untuk korang semua. Dan sekarang Azman tengah tunggu pihak production dan kru lain-lain untuk keluar daripada lapangan terbang ni. Dan band dah sampai, semua ada dekat situ. Dan sekarang Azman nak berehat sekejap sebab Azman dah penat sangat dekat atas kapal terbang tu. Kita akan jumpa nanti. Resto. Jadi korang boleh tengok dekat sini, dah sampai depan ni, depan hotel Garden Resto. Nampak belakang dia. So Azman akan tunjuk jalan masuk lagi kat dalam. So ni adalah tempat dia. So hello, hi. So masuk dalam lagi. Azman dah penat sangat hari ni. Kita tunggu dulu untuk check in. Dan lepas ni Azman akan tunjuk bilik Azman dekat mana. Tengok nanti. Sorry lah, abang tak sempat lah nak buat vlog. Bila dah sampai kat sini, nampak kolam ni, tak sempat pula nak tengok bilik, terus terjun masuk dalam kolam. Sejuknya lah. First time mandi kolam kat Jogja. Hai, good morning. Jadi abang nak minta maaf dulu sebab semalam tak sempat nak tunjuk bilik dekat hotel tu. Sebab lepas pada mandi terus penat, tidur terus. Dan tadi bangun pagi-pagi. Dan sekarang ni Azman on the way nak pergi dekat apa nama tempat ni? Rumah Hobbit Mangunan. Ni jalan yang kita orang tengah lalu sekarang. Ni dekat lembah. Ada cerun-cerun bukit di sini. Jadi kita akan naik bukit dah. Heroin pun tengah tidur, penat kaki. Belakang masih lagi bersebang sambil menunggu destinasi. Azman memang suka sangat tempat ni.
Jadi Hazman dah sampai dekat apa nama tempat ni pak? Nama tempat rumah hobbit. Rumah hobbit buat bangunan. Bangunan kebun buah bangunan. Kebun buah bangunan. Ada jadi host ni. Ni tempat dia. Betul. Ada kedai-kedai. Hujung sana. Banyak sampai atas. Yang paling best sekali kat sini. Yang Hazman nampak tadi masa Hazman nak parking kat sini, Hazman nampak ada flying fox kat atas sini. Tapi Hazman tak boleh lagi nak main flying fox ni sebab kena fokus untuk shooting. Tapi dengan cerita murah aje, RM15,000. Maksud dia lebih kurang RM5 kalau dekat Malaysia. So kita nak riki-riki dulu tempat ni, kat mana tempat yang sesuai untuk scene yang pertama. Dan scene ni bagi Hazman sangat mencabar juga. Scene macam mana, nantikan sendiri macam mana ceritanya. Arjuna Cinta Kesha. Sebenarnya nama tempat ni Wisata Seribu Batu Songgol Langit. Tapi kat media sosial tempat ni popular dengan sebutan Rumah Hobbit. Sebab apa? Sebab kat sini banyak rumah yang menyerupai rumah hobbit ala-ala dalam filem Hobbit tu. Ni nak ingatkan korang, kalau datang sini tangan tu jaga sikit. Jangan nak gata buang sampah merata eh. Jaga kebersihan tu macam kita jaga rumah kita. Gitu. Okeylah, abang nak shoot dulu. Sim berat ni weh. Yang ni jangan over sangat lah. Nampak siang sikit, tapi tak nak tidur. Jadi ada melayang. Dia tak nak over sangat. Dia berat lah. Saya tak pernah. Terima kasih. Tak pernah mabuk, susah sikit nak buat sini mabuk ni. Nak tengok Indah mabuk kok? Dia tunjuk dekat apa telefon sikit, buat sikit apa telefon. Macam mana cara mabuk? Cuba buat sikit. Saya tak tahu, saya tak pernah. Dia tunjuk, you lah tunjuk. Okay, tak apa, kita tanya pada yang pakar. Kak Didi, cuba buat sikit. Apa hal aku tiba-tiba nak jadi mangsa? Mabuk laut boleh, mabuk laut? Mabuk laut. Saya pernah mabuk laut. Tengah buat sini apa? Hazman, saya tahu lah nak buat scene apa. Apa jadi mabuk? Tengah buat scene mabuk. Hanif baru balik dari club. Dah mabuk lah? Ni kita punya Eddie sekarang. Ni kita punya Eddie, Kin. Hai, Assalamualaikum. Hari ini hari pertama kita syuting. Okay, doakan kita semoga sukses. Sampai Jogja. Habis. Hari pertama syuting. Hari pertama syuting kat Jogja. Sukses sampai habis ya. Hai Romeo. Romeo. Hai Romeo, kita dah sekarang dekat Yogyakarta. Kita nak syuting dulu. Lepas ni Hazman akan bawa korang semua berjalan-jalan dekat area sini. Okey? Tapi sebelum tu, bagi abang tukar baju sat sebab ada lagi scene lain nak shoot ni. Wah, tengok. Pagi-pagi pun orang dah ramai datang kat sini. Tiba-tiba abang rasa excited pula. Sabar. Kita shoot dulu, okey? Tu dia. Tengku Hanif dan Kesha sedang beraksi. Bukan kita orang je tahu yang pernah shoot kat sini. Kalau nak tahu, Rumah Hobbit Mangunan ni pun pernah menjadi lokasi syuting untuk filem horor Indonesia yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Nama pun Rumah Seribu Batu Songgol Langit kan? Sebab itulah banyak batu-batu yang besar-besar kat sini. Tapi bukan batu belak, batu bertangkup ya. Tempat wisata ni terletak di daerah Mangunan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Lokasi tempatnya di bawah hutan pinus Yogyakarta. Karena itu ada banyak pohon-pohon pinus di sini. Macam style kan tempat ni. So kalau korang datang Jogja, jangan lupa mampir kat sini, okey? Adik belakang sikit. And perfect. Action. Tak kelam apa.
Oh, ya. Eh, tapi kan, tapi bicara saya nanti. Apa enggak? Awak ada saya kat sini. Boleh. Eh, dah dah, cuba salik. Indahnya senyuman di wajahmu membuatku terdiam dan terpaku, mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku. Banyak kata tak mampu ku ungkapkan kepada dirimu. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercinta untukku sepanjang hidupku. Okay, sekarang Azman baru saja habis syuting scene dekat dalam tempat ni, apa nama taman ni yang ada rumah goblin, hobbit, rumah hobbit, rumah hobbit bangunan ni. Dah habis shoot, korang break sekejap. Azman nak makan dulu, nak minum, nak bersihkan diri. Azman memang penat sangat hari ni, sampai rasa dehidrat. Tengok lengan Azman, nampak tak dia punya kontra warna tu, putih hitam, maksudnya kat sini panas, dah terbakar. Nasib baik hati tak terbakar, sebab ada Cik Tunang dekat depan Azman sekarang. Tu dia sikit je, tak ada banyak-banyaknya. Jadi nanti Azman akan tunjuk di waktu petang macam mana tempat ni. Mana ada tempat waktu petang, lepas ni dah pergi tempat lain. So pergi tempat lain lah. So tengok cara Azman berjalan pun dah tak boleh. Hey, serius weh, kaki dah rasa nak tercabut ni, letih sangat. Tapi tak apa, shoot kat sini best. Dah, jom kita keep move on. Tempat ni memang cantik, dengan pokok-pokok, dengan batu-batu besar. Tempat bersih, udara segar, nyamannya. Kalau korang nak tahu, rumah hobbit ni kawasan dia luas tau. Korang boleh pergi dekat banyak tempat yang menarik, dan dah pastinya banyak spot-spot yang cantik kalau korang nak bergambar ke atau apa ke, nak berselfie ke puas-puas. Okey, sekarang kita dekat area rumah Seribu Kayu, Negeri Dongeng. Tengok tu, ramai betul orang kat sini. So, kalau cuti sekolah nanti, korang bawalah family korang. Okey, ni tengok ni, rumah hobbit jenis kat sini memang unik. Sebab apa? Sebab ia direka dengan menggunakan kayu-kayu. Alah, macam cerita dongeng tu. Kalau korang datang sini sambil ambil gambar tu, korang bolehlah rehat-rehat, santai-santai, berselfie. Ni macam diorang ni. Inilah namanya rumah hobbit. Boleh nampak tu, kita kecil tu ada beberapa buah. Jadi dekat Indonesia ni ada dua tempat rumah hobbit. Satu lagi dekat Cakringan. Jadi tempatnya ni dia buat pada tahun 2017. Dan kalau waktu pagi dengan petang memang ramai sangat orang datang sini.
sebab nak bergambar. Sebab tempat dia tu memang sangat cantik. Di dalam tu ada ruang kecil kan, yang boleh duduk lepak-lepak, eh, bersantai, makan-makan kat dalam tu. Jom kita pergi kat tempat lain lagi. Kat sana ada satu lagi tempat yang best Hazman nak tunjuk tu. Waktu yang terbaik untuk korang datang ialah pada waktu pagi. Sebab kalau pagi udaranya sejuk dengan pepohonan yang rindang yang akan menenangkan fikiran korang. Kalau ada yang nak camping pun boleh. Kat sini pun ada kemudahan untuk kita solat, ada toilet, warung makan yang tentu halal dan murah. Ah, inilah rumah hobbit yang Azman cakap tu. Nampak? Ada dua orang hobbit dekat situ, anak patung dia. Jadi kat dalam ni, kalau korang semua datang melawat dekat Jogja ni, dekat area sini, kalau korang nak masuk, dia akan charge sebanyak RM2,000 untuk seorang. Dan dia akan buka daripada pagi sampai ke malam. Dan dekat sini juga dia ada Flying Fox daripada ujung sana sampai ke sana belakang tu. So untuk Flying Fox ni korang perlu bayar cuma RM15,000 saja untuk sekali naik. Siapa yang tak gayat boleh cuba. Memang best. Kat sini ada macam-macam benda yang kita boleh berselfie, bergambar, kenangan-kenangan dengan family, dengan kawan semua. Makan pun dekat sini sedap dan murah. Itu yang best. Jadi itu saja tempat ni. Ada banyak lagi tempat lain dekat atas sana. Azman akan bawa nanti dekat Flying Fox atas sana tu. Kita tengok apa yang best sangat tu. Boleh load dalam van lah barang-barang kat sana tu, boleh kemas lah. Siap-siap jalan tu. Lol. Ah, tengok ni, inilah. Tolong angkat tripod. Oh ya, saya cakap tadi Flying Fox. Dari sana dia turun direct sampai di sini. Hazman memang tak berani lah nak naik Flying Fox ni. Sebab pernah ada pengalaman yang tak berapa nak baik dah dengan Flying Fox ni. Tanya Hafiz. So ni adalah Hafiz. Yes. Daripada Brand Network. So Hafiz, mana dia punya perasaan naik ni? So tak ada ke atas tu menggigit. Tengok orang naik takut siapa. Menggigit betul ni sekarang ni. Macam ni lah. Macam pagi insin. Tapi dah sampai tu okey lah. Dia nak buang gayat dia tu. Best pengalaman. So tadi Azman duduk kat sini. Ada satu scene montage daripada sini kan. Kesha turun daripada sini. Dan Azman tolong dia untuk Azman buat. Tak ada apa, dia jerit dekat situ. Azman cuma jerit dekat sini. So kamera dia duduk kat situ jadi main kamera. Jadi Azman dekat sini, kamera kedua. Azman tak sebut speed. Yang paling relax yang belakang ni lah, paling relax. Saya relax, saya tengok. Dia cuma arahkan je. Dia cakap action. Cut. Action cut. Mas, apa lagi yang keren di sini? Ada aktivitas apa? Kalau di sini mungkin bisa nyewa jeep wisata. Nanti jeep itu nanti nganterin ke tempat-tempat wisata lain kayak gitu. Jadi naik jeep. Ya, ada drivernya. Terus tinggal naik aja, bawa rombongan nanti diantrin ke tempat-tempat yang lain di sekitar sini. Iya, naik jeep ya, terus dibawa ke tempat-tempat yang lain yang lagi keren-keren juga ada lagi banyak nih di sini. Tapi kalau di atas nih ada apa lagi? Kalau di atas itu nanti sekitar 500 meter sampai puncak Sunggul Langit. Bisa lihat nanti di atas bukit itu bukit. Nanti lihat view pemandangan sama kalau di sana spot fotonya ada kincir angin. Ada kincir angin dekat atas tu, ada satu kincir angin. Lepas tu dia punya view, dia boleh nampak semua dekat bawah tu bila kita naik 500 meter ke depan. Memang tempat ni bagus sangat. Jadi Azman kan nak turun, kita ikut kru sebab ada tempat lain pula Azman nak shoot. Jom. Okay. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Iya. Okey. Dimaklumkan kat sini pun ada tempat persembahan kalau ada event hujung minggu. Kalau tak ada persembahan pun tak apa. Korang boleh je duduk dekat sini, lepak dekat sini sebab tempat ni memang best. Tapi lagi best kalau korang sendiri datang dekat sini. Kat sekeliling rumah hobbit ni pun banyak pokok-pokok. Jadi walaupun ada matahari tak adalah rasa panas sangat. Redup-redup manja gitu.
sebenarnya ada banyak lagi tempat menarik dekat sini, macam Taman Seribu Batu, Puncak Seribu Batu Songgol Langit dan lain-lain lagi. Okey, jadi kepada korang tadi yang tengok dekat bawah sana tu, ada banyak sangat tempat untuk bergambar, untuk buat-buat kenangan dengan kawan-kawan, family korang. Ada apa lagi? Ada tempat bagi makan kancil, ada flying fox, ada rumah apa? Rumah goblin kat situ. Jadi bukan setakat tu saja. Kalau korang lapar, nak makan apa semua, kita ada banyak kedai dekat area sini, dekat tepi-tepi ni. Dan yang paling penting sekali, semua kedai sini makan yang sangat-sangat sedap dan murah. Itu yang penting. Berbaloi kalau korang datang dengan family korang, belanja takkan banyak. Air dia murah dengan air yang segar. Contohnya macam air teh, apa, teh botol. Lepas tu ada air kelapa muda, memang semuanya sedap-sedap. Dan dekat sini juga ada kemudahan seperti apa, tandas yang paling penting. Dan juga ada rumah solat dekat depan sana, di atas tu. Jadi tu saja untuk korang. Hazman pun rasa macam nak datang juga sini nanti kalau ada rezeki. InsyaAllah Hazman akan datang lagi ke sini untuk apa orang cakap, luangkan masa dengan kenalan-kenalan Hazman kalau bersama nanti. Dan kepada korang semua, kepada ada apa, teman-teman yang tersayang, korang boleh dapatkan banyak memori-memori indah dekat area sini. Nama tempat ni adalah Rumah Hobi Mangunan. Jadi Hazman akan ke alun-alun sekejap lagi. Bye-bye. Dekat tempat ni, di alun-alun ni adalah lokasi yang terakhir untuk penggambaran. Dan lepas tu besok kita akan ke satu tempat lain pula. Jadi Hazman sekarang nak menikmati sundown dekat kawasan sini. Alun-alun Kidul ni tempat publik, jadi siapa-siapa pun boleh datang tanpa perlu membayar tiket. Korang hanya perlu siapkan duit untuk membayar parkir, jajan, beli mainan untuk anak-anak, ataupun nak beli layang-layang ke, nak berpinik pun boleh juga. Tempat ni memang lapang, angin pun sepoi-sepoi je. Dan yang paling penting, korang kena sediakan duit kalau nak sewa beca. Meriah kan? Beca berhias kat sini lain sikit dari kat Malaysia. Korang tengoklah sendiri, jap lagi Hazman tunjukkan. Hai, jadi inilah yang Hazman cakap. Dekat tempat, nama tempat ni Alun-Alun. Kat sini ada banyak sangat beca daripada hujung. So tempat ni dia berpetak. Jadi akan keliling tempat ni tau. Macam-macam jenis beca yang korang boleh tengok. Beca kat sini, korang boleh pilih macam mana korang nak. Yang paling best sekali, bila suasana waktu malam memang sangat happening kat sini, colourful. Kalau nanti Hazman akan bagi satu gambar yang sangat cantik, bila korang tengok waktu malam yang sangat colourful, penuh dengan cahaya tempat ni. So bila korang duduk kat sini malam-malam, stres akan hilang. Inilah yang Hazman cakap, tempat yang paling menarik. Beca dekat sini, beca ni orang panggil beca kayuh. Jadi dia tak ada driver, Hazman kena kayuh sendiri untuk bergerak. Nampak ni? So apa yang menarik kat sini, korang boleh pusing beca ni selama mana korang nak. Tak tahulah betul ke tak. Mungkin satu round je kot, tapi best lah. So Hazman sekarang ni nak shooting sekejap. Nanti Hazman akan bagi apa, kita akan tengok lagi apa yang menarik lagi. Hei, tak boleh. Sini rugilah tak cuba naik beca. Beca kat sini dihias dengan lampu LED warna-warni, siap ada audio lagi, boleh dengar lagu-lagu. Meriah kan? Beca kat sini boleh muat 4 hingga 5 orang, harganya sekitar RM30,000 sekali putaran.
Kalau beca besar pula, boleh muat 8 hingga 9 orang, RM40 hingga RM50,000 je untuk sekali putaran. Tapi jangan risau, boleh je kalau nak nego-nego dengan harga dia. Kena pandai tawar-menawar lah, kan? Okey, jadi dekat alun-alun Kidul ni, asalnya tempat ni adalah tempat bersejarah, iaitu tempat di mana kem tentera akan duduk berpusat di sini untuk membuat latihan seperti memanah, apa lagi, apa-apalah latihan-latihan yang memerlukan ketahanan untuk menjadi seorang askar. Dan ini adalah bangunan nama dia, nama nampak sini. Dan sekarang tempat ni sudah jadi tempat prasejarah, iaitu tempat di mana orang ramai datang beriadah dekat sini. Dan ada banyak apa, beca-beca yang korang semua boleh nampak dekat tepi ni. Dan beca ni digunakan untuk orang yang datang beriadah kat tempat ni pada waktu malam ataupun di waktu senja. Jadi akan dibayarlah dan boleh pusing seluruh tempat ni satu round. Boleh nampak. Jadi kalau korang ringgit nak datang dekat sini, alun-alun Kidul, korang boleh singgah ke tempat ni. Memang tempat yang sangat best, Azman rasa. Dan tadi Azman dah try naik salah satu beca kat sini, memang best sangat-sangat. Kena ada ketahanan kaki yang kuat, sebab bila kita nak tolak dia, and dia punya pedal tu memang sangat berat tau. Azman pun dah penat dah tolak satu round tempat ni tadi. Dan tu je, ada banyak lagi benda lain yang Azman nak tunjuk kat korang lagi nanti